cabut singkongnya ini dulu nah. Ikut cabut singkong. Lombok ada lombok. Rek. Jadi anak kebun. Buahnya masukkan. Bapak Wira, Kak Saril cabut singkong untuk hari Minggu. Tuh. Yang pegang polpen. Baru pegang. Berapa bulan ini? Setahun. Besok ini kalau cuaca hujan, kok suruh sudah bapak pak bawa mantel. Iya gue. Ih. Dua alik. Erido. Gimana? Lapangan di lantai belakang. Cari di lantai. Sengko. Sengko bagai ya? Mengurak sini nih. Hai teman-teman. Sudah. Baru sebentar kan. Ih, nanti letter kedua lagi kan? Iya. Coba pakai panci yang agak gede ini nah. Linggis tadi mana pak? Linggis sedikit aja. Kaki kakinya. Mana? Linggis kecil ada lah. Ya ada di situ kan. Dia memang mereng itu kalau panci itu. Tuh dia teguh. Wir, lihat linggis kau Wir. Sibuk. Di situ. Masa di sini? Dan linggis. Coba kamu cari pakai besi berani. Ada. Duduk. Sampai 15 detik sudah. Oke, oke. Mati itu kali. Mati. Lala. Remeh hari ini. Hari ini petualang. Ini namanya di kebun begini. Ini kita masak singkong Ari. Kau Srian masak sayur. Saya pengangguran. Bahannya makanan untuk apa lah masak sayur? Hah? Loh ini yang masak sayur siapa? Ini guys. Hari ini okay, guys, kita berpetualangan dulu di kebun yang sangat jauh, yaitu di kebun Brambai. Kami ada berapa orang berkumpul di sini untuk menikmati suasana di kebun. Ya, beginilah keadaannya kebun kita. Sangat-sangat. Hutan belantara. Hutan belantara dan sangat mantap. Udah. Oke. Amuri. Oke, guys. Di sini kita lagi menikmatin suasana kebun yang sangat indah. Sangat indah. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya cerah walaupun tadi pagi hujan. Mendung dan jalanan cukup becek. Jadi itu rintangan yang kami lalui tadi ya cukup berat. Tapi alhamdulillah dengan rintangan seperti itu kami belajar yang namanya susah bagaimana, enak bagaimana. Jadi ternyata di kebun itu kita belajar hidup mandiri sendiri. Walaupun memakai alat seadanya, beda dengan di kota. Jadi kayak gini, kami menggunakan kayu untuk bakar-bakar, untuk memasak. Beda dengan di kota, kita pakai gas tinggal putar. Cukup enak sih menikmatin suasananya. Mungkin itu aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Dadah. Anu. Ih, panas. Viral lagi. Silakan, Bapak. Eh, memacil aja langsung kok. Ada berasnya soalnya. Pak, ini sudah panas. Panas kayak gini. Bentar motor baru. Motor baru. Ah, iya, Pak. Ah, iya, sudah di kebun. Guys, ini lagi nyendok singkong rebus. Lihatkan dong singkongnya dong. Untuk makan siang kita. Ini panas-panasnya nih. Ini kebetulan singkongnya hapuk. Namanya singkong apa, Pak? Singkong lutun.
Singkong gajah. Oh, singkong gajah. Oke, singkong gajah. Karena hasilnya gede-gede sebetis sama sepaha kurang lebih. Oh, lumayan. Luar biasa. Kenapa disebut singkong gajah? Karena sama kakinya gajah. Ya, karena kurang lebih kaki sama singkong ini besar kaki gajah kayaknya ya. Ya, memang kaki gajah lebih besar kayaknya. Sudah, satu menit aja. Saya di share. Mereka membakar anu lagi. Siapa? Obat nyamuk. Oke, kita makan guys. Singkong sama sudah putih. Mantap. Pin, nasi putih. Pin. Nasi putih ini banyak. Oke guys, kita makan siang. Sudah jam 2 siang. Saatnya bermahria. Kobokan. Bikinan sendiri ya. Ntar ambil kobokan. Enak ya ini. Bu. Kita butuh sendoknya. Tapi ini kalau sama mama-mama kita lewat sana aja. Lewat sana nah pampang. Ngapain ke situ aja? Lewat batu besaung. Orang acir kok aja jalan kaki bisa aja. Mereka dulu ada berapa perempuan gitu? Iya, mama mau sih mulai itu. Kamu maksud? Bisa disebut namanya kakaknya Ari. Gak masuk nominasi. Bahkan ya kayak gak masuk. Aku masuk daun singkong aja nah. Astaga, jarum pentulnya sampai di sini juga ke bawah. Panen singkong. Panen singkong. Aku salah dulu. Panen singkong. Kau Serian. Bapak Nadib. Kasaril sama Ari. Singkongnya gede guys. Ano jumpo em ano napa bapa nunggungan tu ke ano sur? Ano jumpo em ano dari batangnya itu nak? Komando. Bapa nono dari batangnya itu, jadi baru ditarik sudah. Oke, telan langsung oksigennya banyak. Ya ndak? Ya ndak? Asal kalian bisa bawa. Dia langsung los ke bawah karena oksigennya banyak. Apa itu sur? Air ini. Sorry aja lah, aku nih masak nih sampai mau hangus. Singkongnya guys banyak. Nah maksudku itu nah itu dulu karena ini tua sudah. Lihat gedenya tuh nah. Di belakang dia itu nah. Itu masih ada, ini masih ada di sini kayaknya. Iya, itu banyak. Tapi biarkan aja sudah. Karena ini yang paling tua sudah di sini. Besar. Besar. Gak minta cumpu. Gak usah dulu yang lain, kemintung aja dulu. Kalau sama batang-batangnya pohonnya ini. Iya. Kalau di sini coba diklasifikasi. Sama batang-batangnya. Tempatnya itu nih. Ini khusus. Enggak, ini kemintingnya dia tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri semua kemintingnya ini. Bukan kami yang tanam. Tumbuh sendiri. Tanaman liar. Iya, dia tanaman liar. Dari atas, sumbernya dari atas itu. Di bawah sama anu. Tupai-tupai. Monyet tupai. Di bawah sama tuh Ari panen singkong. Mana Ri? Jumbo. Pokoknya mantap. Gede guys. Gede. Ini ikan kakap nih. Ini harus di zoom begini dia biar kelihatan gede. Ada berapa itu napin? Hah? Berapa juga itu? Oh itu nah, di belakangnya Ari. Ya sebentar, ini sudah selesai nah. Tuh.
Baru sehari aja sudah jadi ahli ya. Wah, kita nih. Wah, tepat sasaran ya. Bersatu padu kita dalam suasana yang senang gembira. Go. Ada orangnya bungul. Ada orangnya. Mantap. Itu, hey, sebelah sana lagi. Mana mandor kita, Ri? Mandor. Yang apa ini, Kak? Ya. Itu, Kak? Enggak tahu, Bapak. Iya, sembarang aja. Itu nah, yang rebah di depanmu itu nah. Sudah dipotong itu, cabut dulu itu. Ya, yang di belakang murid. Ya. Itu cabut dulu itu. Bentar. Apa ini lombok mari begini? Aduh, res. Berapa detik sudah? Baru 22. Sudah. Mau nanam sudah. Nanam pisang, nanam. Hari teler dan enggak bisa. Enggak biasa. Enggak dibiasakan kalau enggak. Enggak biasa, Pak. Cuma tenaga sudah kayak iya. Gara sakit kemarin. Iya, karena kalau kamu, tapi kalau Ari masih bisa. Saya itu sebenarnya ada kemauan tapi